Transfer mengerikan Persebaya, kualitas sudah teruji, bonek dijamin suka. Dilansir tribunwow.com, di tengah santernya Persebaya Surabaya cari bek asing anyar, ada satu nama berlabel juara di Bali United yang juga merupakan ex Persija Jakarta yang dikabarkan balik ke Liga 1. Sosok yang dimaksud tak lain adalah mantan bek berlabel jawara back to back di Bali United, Willian Pacheco. Kabar segera kembalinya Willian Pacheco ke Liga 1 diungkap oleh akun ex Seputar Sepak Bola Indonesia, @indostransfer, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Ex-back Persija dan Bali United asal Brasil, Willian Pacheco dikabarkan bakal kembali bermain di Indonesia untuk musim 2024-2025. Berpotensi jadi sorotan, pasca tinggalkan Bali United pada paruh musim 2022-2023, nama Willian Pacheco tercatat tidak gabung klub manapun alias menganggur, tulis @indostransfer. Bicara potensinya, status nganggur yang kini disandang Willian Pacheco tentu bisa jadi stimulus kedatangan ex-Bali United itu ke Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya hanya tinggal menegosiasikan nilai kontrak dan gaji secara personal kepada Willian Pacheco. Terlebih lagi, Willian Pacheco merupakan pemain yang berada di bawah naungan Gabriel Budi. Agen yang acap kali membawa pemain asing maupun lokal untuk Persebaya Surabaya. Adanya Gabriel Budi tentu semakin mempermudah proses negosiasi secara personal dengan bek berusia 32 tahun itu. Terlebih, dua bidikan Persebaya Surabaya yang santer dirumorkan masuk daftar nego tak kunjung terlihat perkembangannya. Bahkan, satu nama justru dikabarkan mendekat untuk bergabung dengan Persela Lamongan di gelaran Liga 2 2024-2025. Menarik dinantikan akankah bek asing yang dinantikan para bonek dan bonita tertuju kepada Willian Pacheco atau justru bakal ada nama lain yang digaet Persebaya Surabaya.